Sekarang kami di kereta api Sembulan. Kita terlambat. Kita akan naik Grab ke aeroport. Muzaffar ni yang bangun lambat. Ya, Muzaffar bangun lambat. Dia bangun awal lagi, dia kita bangun lagi. Kita naik Grab tadi ke stesen aeroport. Mungkin kita sempat lagi sebab kereta api ni jalan jam 7.45. Eh. Okey, masuk, masuk. Yo. Harga tiket untuk satu orang kanak-kanak dari Tanjung Aru ke Papar cuma 95 sen saja. So tambang kami empat beranak pergi balik tak sampai pun RM10. Abang konduktor sedang cek tiket. Kenapa mata kau muajim? Juling baru kau tahu. Yasmin sedang dengar musik apa? Oh. Kerusi tak boleh recline, tapi padding dia lembut. Dan kerusi ni boleh pusing menghadap ke depan atau ke belakang. Boleh tahanlah juga. Setiap gerabak ada aircon, jadi sejuk dan nyaman. Tadi di stesen Kinarut naik tiga orang makcik, tiga orang tua. Dia tak ada tempat duduk, jadi kami kasih kerusi kami sama dia lah. Dia bilang, tidak apalah pakcik, pakcik sajalah yang duduk. Adakah dia panggil saya pakcik? Walaupun rambut saya putih, saya masih muda bah. Atau mungkin saya rasa saya masih muda. Tapi sebenarnya sudah tua sikit. Selamat datang ke Pekan Papa. Sekarang kita berada di jeti bersebelahan dengan pasar ikan. Yang itu jembatan yang baru kita lalui tadi merintasi Sungai Papar. Sungai Papar yang indah. Cuma warna air dia macam warna warna teh. Inilah OJIS 1908. Ini bangunan lama. Masih banyak bangunan kayu lama, rumah kedai kayu dan bangunan-bangunan baru. Jom kita sarapan dulu di KFC. Jom buat makan. Pon KFC. Kita teruskan jalan-jalan meneroka Pekan Papar ni. Macam meriah hari ni. Mungkin ada tamu mungkin.
Ya, belacan papan. 10 ring. 10 ringgit. Mahal ya. Oh. Ada diskon enggak tuh? Pusing-pusing pekan papar, tiba masa untuk kita pulang ke KK. Dari pasar ke stesen kereta api ada laluan pejalan kaki berbumbung. Memang selesa jalan dekat sini, tak kena panas. Kita ambil shortcut melalui taman kecil ni. Kulim tangan. Situ ada kerbau. Ya. Itu ada. Payau dah kena tembak. Mati dah payau tu. Kena tembak. Kena potong kaki dia. Ni karabau. Ini kerbau. Tu benda tu. Kena potong kaki dia makan. Tengok kaki dia pun tembak. Tengok kaki dia pun. Nama dia manusia. Ting tong ting tong tong ting tong ting tong ting. Ini dia pegangan ya. Dia pegang pistol. Luka. Dia pegang pistol bos. Tapi patah. Lucu lah Muazzim ni. Kau kalau kerja jadi badut di sarkas bagus ni. Dengan kita sampai di stesen awal sikit. Kaunter tiket pun belum buka lagi ni.
cepat juga mereka musim masin. Okay, dari stesen kereta api Tanjung Aru kita akan teruskan perjalanan ke stesen kereta api Sembulan. Tapi ini kepada yang belum cuba, silalah mencuba. Dan terima kasih kerana bersama-sama kami. Okay, bye bye.